Woi Lapet, kalian jangan cuma nonton aja lah, jangan lupa like, comment, subscribe juga lah. Kalau enggak mulai nih videonya. Ah udah oke, selamat menonton. Challenge bertahan selama 24 jam di dalam rumah sakit yang sudah tak berpenghuni. Kali ini para pesertanya adalah Tutu, Martin, Oren, dan Asep. Apakah kalian ready? Ready an**. Bang, tapi apa enggak terlalu diam kok Martin, jangan banyak ngomong kok. Bang, tapi aku takut lah bang. Ini agak angker gitu lah bang. Di challenge kali ini kalian akan ditempatkan di dalam rumah sakit yang sudah tak berpenghuni dan sudah ditinggalkan selama 10 tahun. Lakukan apa yang kalian mau asalkan harus bertahan 24 jam dimulai dari sekarang. Bosan. Kayak gitulah bang. Amanlah Tutu, kau cuma perlu diam di sini sampai tunggu aja 24 jam. Aku pergi aja lah, Cok. Tutu, jangan keluar, udah keluar pula kau. 1 jam udah lewat dan kita lihat nih apakah para peserta yang masih bertahan. Aduh bang, gila di sini dingin juga ya bang. Betul lah weh. Dingin kali lah weh. Si Asep mana? Weh Asep. Kita bakal ngeprank mereka lah, bosan kali lah aku. Karena bosan aku coba-cobalah buat cari ide buat ngeprank. Kita bakal putar suara ketawa hantu. Wakokokokok. Apa tuh wey? Apa tuh bang? Alamak apa tuh wey? Mampus kalian. Sementara itu. Mak, ini kok di sini kalau dilihat-lihat lama-lama agak angker juga ya? Lihat tuh apa tuh? Kayaknya ini dulu ruangan operasi lah. Apa itu Cok? Oke, udah 6 jam berlalu, sekarang jam 2 pagi dan ini harusnya mereka udah pada tidur ya. Tapi kita lihat dulu, kita lihat para peserta lagi ngapain. Ini tempat tidur aku lah bang. Aku buat simpel-simpel aja lah. Sama aku buat kayak gini aja. Aku gak tidur lah. Gila, nanti apa kau ngantuk pula kau, Sep? Ah, cuma orang lemah yang tidur. Ah, suka kau lah, Sep. Tuh tidur di mana lah? Kali ini kita tidur di kamar mayat aja lah, Cok. Weh, ngapa kau ngamen-ngamen? Takut kamu tidur di sini, ha? Lemah kali lah. Ah, dasar lemah. Datang aja lah ke sini. Oh iya, kami sebelum tidur malah ada kelupaan lah nih. Kami lupa buat api unggun lah, buat panasin badan. Jadi kami siap-siap buat api unggun dulu lah. Oke, akhirnya harinya udah pagi dan kita lihat mereka nih harus cari sarapan nih harusnya sekarang nih. Oh iya, ini satu lagi nih. Jadi sarapannya ini kita harus mencari makan sendiri lah, nggak boleh bawa dari rumah lah, ya kan bang? Iya betul itu. Oke, wey, kita mau makan apa nih, wey? Dia nggak boleh pula kita bawa makanan dari luar ya. Ya nggak boleh lah, bang. Udah melanggar aturan itu. Lape. Karena kita nggak tahu mau makan apa dan susah mencari makan di sini, jadi kami kepikiran untuk berburu apa aja yang ada di sini, bang. Buah, tanaman, hewan, apa aja yang ada di dekat rumah sakit nih lah. Nah, karena kan di sebelahnya itu ada hutan nih, bang. Tetapi... Wah... Bang, jangan dibunuh lah, bang. Cemana lah kau, Martin? Kan memang ini mau kita pakai buat makan lah. Nih, gak tega aku, bang. Lucu lah itu, bang. Deh, si Martin nih ya, lembek kali lah kau, woy. Aku kalau harus bunuh kelinci itu buat jadi makan, enggak lah, weh. Maaf ya, bang, tapi aku enggak. Bang, tambah lagi sepiring, bang. Oke, semua peserta lagi makan, tapi kita gak tahu Tutu ada di mana. Jadi kita akan coba mencari Tutu, oke? Kayaknya ini tempat kantinnya lah dulu nih. Woi, apalah kok kosong lah ini? Ya namanya kan ini udah terbengkalai, udah ditinggalin lah bang, nggak ada lah isinya lagi. Kayak mana lah bang? Bang, kau diam kau. Kau bawa kan aku makan di sini cepat. Atau nggak aku sikat tulang kering kau nanti ya, ha? Wah, kok ngapain pula lah aku harus berburu kayak mereka? Tinggal panggil bang Peri aja, selesai lah. Wah, kok. Bang, apa nih bang? Udah melanggar ini bang? Nggak ada lah, ini serius nih. Aku tadi cari makanan dekat sini lah. Ini serius, makanan asli dapat dari sini aku. Lah, mana ada makanan pizza di tempat kayak gini lah bang. Tapi ini asli weh. Ini Asep tereliminasi dan sekarang Asep akan dipulangkan. Hah? Asep dieliminasi? Lapet. Tapi ini si Oren sama Martin cemana? Aman mereka?
Kurang tahu sih ya, tuh, tapi mungkin masih ada sih. Ah, ya udahlah, kita balik ke markas aja lah, udah terlalu jauh kayaknya kita nih. Oke, udah 2 jam berlalu dan sekarang ini udah jam 4 sore dan kita lihat bagaimana keadaan kontestan kita. Kita lihat. Weh, mana lah air di sini, weh? Iyalah, Bang. Aduh, haus kali ya. Kita cari di luar nggak ada, dalam nggak ada. Mana lah ini, Bang? Aduh, Mak, rasanya mau suruh aja aku. Mama, jangan gitulah, Bang. Ini bentar lagi udah selesai nih, jangan nyerah lah kau. Udah nggak bisa berdiri aku, Cok. Dek, Dek, kau jadi kayak gini lah. Suara apa tuh? Ngapa kau, weh? Takut, Bang, aku. Jangan sembunyi belakang aku lah. Aku juga takut lah. Aku gila kau nih. Gimana nih? Siapa apa tuh? Aku juga nggak tahu, Bang. Takut aku lah, Bang. Aduh. Bang, tolong, Bang. Tolong, Bang. Kau ini kenapa kau, weh? Jangan dorong-dorong aku lah, weh. Situ tuh, Mak. Oke, waktu challenge tersisa 2 jam lagi yang menandakan kalau challenge ini akan berakhir dalam kurun waktu 2 jam lagi. Tapi tiba-tiba ada masalah nih. Maaf, Pak, tapi di lokasi ini dilarang untuk dimasuki lah karena memang udah disegel dan pengunjung dilarang masuk lah. Tapi Bang, ini udah dari jam 8 lah. Dari jam 8 semalam loh kami di sini. Kenapa enggak ini dikasih tahu lah? Iya, betul, Bang. Tapi maaf, Bang, enggak boleh masuk sini, Bang. Apalagi merekam-rekam. Iya, soalnya nggak dikasih tahu, Bang. Dari kemarin kami udah di sini loh. Oh iya, Bang, mohon maaf ya, Bang. Tapi kemarin Abang jaga di mana? Kami nggak ketemu lah. Oh, bukan shift aku kemarin, Bang. Mungkin kelewat sama orang yang jaga kemarin. Waduh nih, Pak. Ini aku mikir ini, cemana lah ini. Soalnya ini kan udah mau siap challenge ya, malah dilarang pula, Dang. Bentar. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 8 lewat 5 lah, Bang. Lah berarti kita udah siap dong? Iya juga ya, Bang. Yeay, akhirnya challenge-nya udah siap, Bang. Berhasil lah kita. Akhirnya weh. Yeay, pulang lagi. Akhirnya, Bang, selesai. Dan begitulah challenge 24 jam bertahan di rumah sakit yang terbengkalai. Nah, kalian coba komen kami harus challenge apa lagi yang menarik. Atau kalian juga kalau mau ikutan challenge ini juga bisa komen di bawah ya yang mau ikut.